Tajuk utama Buletin TV 9, 22 April. Pendaki Gunung Luang yang hilang dalam tempoh 17 jam ditemukan lemas. Juga guru lelaki tumbuk sepak guru wanita direman 3 hari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebuah kilang memproses bahan plastik musnah terbakar hampir 80% di Solok Selatan 21, Pelabuhan Klang, Selangor awal pagi tadi. Dalam operasi pemadaman itu juga, seorang anggota bomba mengalami kecederaan di bahagian rusuk sebelah kanan. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Selangor, panggilan kecemasan diterima jam 2.16 pagi. Pasukan bomba daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Andalas diketuai oleh PBK2 Nordin bin Misban selaku komando operasi bersama jentera telah bergegas ke lokasi kejadian sebaik menerima maklumat kejadian. Bantuan keanggotaan dan jentera daripada 4 buah balai turut digerakkan bersama. Antaranya BBP Klang Utara, Kota Raja, Shah Alam, Bukit Jelutong, Cyber Jaya, Klang Selatan, Rawang, Subang, Damansara dan Hartamas. Sejurus tiba di lokasi, terdapat 3 buah kilang kesemuanya yang terlibat terbakar. Kebakaran hanya dapat dikawal pada jam 5.30 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam operasi pemadaman itu juga, seorang anggota bomba cedera pada bahagian rusuk sebelah kanan. Mangsa Muhammad Saiful Ahmad, 28 tahun, dilapor terjatuh ketika pemadaman. Mangsa dibawa ke Hospital Ampuan Rahimah Klang untuk rawatan lanjut. Seorang pekebun kelapa sawit didenda RM12,000 di Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana membuat hantaran di Facebook mengancam untuk menjatuhkan Yang di-Pertuan Agong tahun lalu. Samsuri Ramli, 45 tahun, membuat pengakuan bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Siti Aminah Ghazali. Mahkamah turut memerintahkan Samsuri dipenjara 6 bulan jika gagal membayar denda. Mengikut pertuduhan, dia secara sedar membuat dan memulakan penghantaran komunikasi yang mengancam sifatnya dalam bentuk gambar visual dengan niat menyakitkan hati orang lain. Kesalahan didakwa dilakukan melalui aplikasi Facebook dengan menggunakan profil Sebanjar Perak jam 5.33 petang 13 Ogos lalu yang kemudian dibaca di sebuah kondominium di Jalan Tong Shin, Bukit Bintang, Ibu Negara jam 9 malam hari sama. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 233-1-A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998-Akta 588 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 233-3 Akta Sama. Seorang sukarelawan penguat kuasa syariah dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kemaman atas dakwaan mencabul kehormatan seorang wanita Jumaat lalu. Bagaimanapun, tertuduh Shaharudin Abdul Rashid, 53 tahun, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu. Mengikut pertuduhan, dia didakwa menggunakan kekerasan jenayah terhadap mangsa berusia 25 tahun bagi mencabulnya. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di pantai Teluk Maknik, Kemaman pada jam 7 malam Jumaat lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 354 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara 10 tahun, denda dan sebat jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM3,000 dan sebutan semula kes pada 20 Mei depan. Ketika kejadian, mangsa didakwa dicabul ketika dihantar pulang lelaki berkenaan ke rumah di Taman Perwaja. Mangsa sebelum itu dalam kereta bersama pasangannya sebelum mereka diarah pulang berasingan oleh lelaki terbabit. Seorang guru lelaki Sekolah Kebangsaan Padang Kubu direman 3 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan berhubung kes memukul seorang guru wanita. Suspek berusia 49 tahun itu ditahan di kuartus guru jam 9 malam semalam sebelum dibawa ke Ibu Pejabat Polis Kemaman. Suspek tiba di Mahkamah Magistrat Kemaman jam 8.30 pagi tadi. Magistrat Sharifah Amirda Shasha Amir Sharifuddin membenarkan tahanan reman ke atas suspek bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 323 serta 506 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan cedera. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Hanyan Ramlan ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Dalam kejadian jam 6.55 pagi semalam, suspek dipercayai menumbuk dan menyepak guru wanita berusia 32 tahun yang mengajar subjek bahasa Inggeris itu di kawasan kantin sekolah. Mangsa mengalami lebam mata kiri lalu melaporkan kejadian itu di Balai Polis Air Putih.
Baiklah, reman suspek kes tembakan di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 Sepang pada 14 April lalu disambung 5 hari lagi. Mahkamah Majistret Kota Baru mengeluarkan perintah itu bermula esok sehingga Sabtu iaitu 27 April ini. Perintah reman dilanjutkan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Hafizul Hawari, 38 tahun, tiba di perkarangan mahkamah jam 8.35 pagi dengan dikawal ketat anggota polis bahagian siasatan jenayah khas D9 IPK Kelantan. Sebelum ini, Hafizul ditahan reman selama seminggu bermula 16 April sehingga hari ini. Polis menahan seorang lelaki bagi membantu siasatan kes seorang jururawat wanita ditemui tidak sedarkan diri dalam keadaan tertiarap di luar keretanya di tepi jalan Sempang Tiga Dangi dekat Johor, Kuala Pilah, Negeri Sembilan Jumaat lalu. Lelaki berusia 34 tahun itu ditahan ketika hadir menyerah diri di Ibu Pejabat Daerah IPD Kuala Pilah kira-kira jam 4 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuala Pilah, Superintenden Amran Muhammad Ghani berkata, permohonan reman terhadap lelaki terbabit suspek sudah dibuat di Mahkamah Majistret Kuala Pilah pagi tadi dan suspek direman 4 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Mengulas mengenai motif kejadian, beliau berkata pihak polis masih menjalankan soal siasat terhadap suspek termasuk hubungannya dengan jururawat berkenaan. Media sebelum ini melaporkan seorang jururawat lengkap beruniform ditemui tidak sedarkan diri dalam keadaan tertiarap dan kasut tertanggal di tepi jalan Simpang Tiga Dangi dekat Johor, Kuala Pilah. Dalam kejadian jam 10 malam Jumaat lalu itu, mangsa berusia 30-an ditemui orang awam di luar keretanya dengan enjin kenderaan masih hidup. Siasatan awal mendapati mangsa dalam perjalanan pulang dari tempat kerja di Hospital Tuanku Ampuan Najihah HTAN menuju ke arah Dangi. Berdasarkan laporan awal, mangsa mengalami luka pada kepala dipercayai dipukul. Perkembangan kes orang kurang upaya OKU melecur di Simba Air Panas di Pulau Pinang. Polis mengesahkan dendam lama menjadi motif perbuatan suspek terhadap mangsa. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintenden Kamarul Rizal Jainal berkata, siasatan awal mendapati perselisihan faham antara suspek dan mangsa tercetus sekitar 3 atau 4 tahun lalu. Beliau turut memaklumkan pihaknya akan mempertimbangkan untuk menghantar suspek menjalani pemantauan kesihatan untuk pemerhatian dan pengesahan laporan perubatan. Bagaimanapun, setakat ini siasatan mendapati wanita itu bukan pesakit mental. Polis juga telah merakam percakapan 3 individu termasuk mangsa. Tambahnya lagi, siasatan masih diteruskan dan jika selesai, tuduhan akan dibuat awal dan jika tidak, reman akan disambung. Seorang warga emas dipenjara sebulan selepas mengaku bersalah mencuri sardin dan kopi segera di sebuah kedai Serbaneka di Batu Pahat, Johor, Khamis lalu. Tertuduh yang merupakan seorang pengawal keselamatan membuat pengakuan itu di hadapan Magistrate Suhaila Syafiuddin. Mengikut pertuduhan, lelaki berusia 64 tahun itu telah mencuri 10 tin sardin, 4 botol pencuci mulut dan 2 botol kopi segera di sebuah kedai Serbaneka di Parit Raja 18 April lalu. Tertuduh yang juga duda telah ditahan pada hari kejadian. Dia didakwa melakukan kesalahan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 380 Kanun Kesiksaan. Pendakwaan dilakukan Timbalan Pendakwa Raya Farah Wahidah Mohd Sharif manakala tertuduh diwakili Kamarul Arifin Nordin daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK. Tertuduh memohon mahkamah menjatuhkan hukuman penjara lebih ringan kerana perlu menanggung anak. Bagaimanapun, pihak pendakwaan menyeru agar mahkamah menjatuhkan hukuman setimpal dengan mengambil kira kerugian dialami kedai terbabit dan juga pengajaran kepadanya. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara sebulan bermula dari tarikh dia ditahan. Bertemu kembali. Susulan konflik Iran-Israel, kata Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, setakat ini tiada keperluan membawa pulang rakyat Malaysia yang berada di Lubnan, Jordan dan Iran. Namun Wisma Putra sentiasa memantau keadaan rakyat Malaysia di negara itu. Di Iran tak ramai, cuma 38 orang sahaja termasuk staff embassy kita. Tak ada apa-apa. Di Jordan tu ramai, kebanyakannya pelajar-pelajar. Ada 2,000 lebih orang, hampir 3,000 orang.
tak ada apa-apa masalah di sana. Dan di Lebanon 800 lebih orang, kebanyakannya kita punya tentera pengaman, kita punya UNIFIL, ya, United Nations Interim Force kita di sana. Jadi tidak ada masalah yang mendesak setakat hari ini untuk kita membawa balik warga kita daripada Jordan, daripada Lebanon, daripada Iran. Beliau ditemui selepas menghadiri Majlis Hari Raya Aidilfitri Wisma Putra di Putrajaya. Datuk Seri Mohamad turut berharap konflik Iran-Israel dapat diredakan dan Malaysia perlu terus fokus dalam usaha membela nasib rakyat Palestin. Malaysia boleh diibaratkan syurga bagi sesetengah warga asing. Ada yang datang untuk mencari rezeki dalam pelbagai sektor pekerjaan. Sampaikan ada yang berani berniaga makanan di jalanan sesuka hati persis di negara asal mereka. Hari ini, wartawan Ridwan Rushdi Azri Roslan turun padang meninjau lokasi perniagaan warga asing yang tular di media sosial baru-baru ini. Kami ke satu lokasi di ibu kota yang didakwa oleh warga maya seperti berada di Mumbai kerana peniaga warga asing menjaja makanan ala-ala di negara Asia Selatan. Hasil tinjauan saya mendapati kawasan ini kosong tanpa sebarang aktiviti jual-beli. Tetapi kami difahamkan oleh pekerja di masjid berdekatan, perniagaan yang dijalankan di kawasan ini sebenarnya hanya beroperasi pada setiap hari Jumaat. Mereka hanya akan membuka perniagaan sebelum solat Jumaat. Kemudian kawasan berkenaan dipenuhi sampah dan kadangkala menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Kalau kebiasaannya memang hari Jumaat sajalah ada orang berniaga sini. Keadaan agak bersepah sikitlah. Tapi lepas pada tu ada yang kutip-kutip apa ni kotak kan. Kadang-kadang bersepah jugalah. Bau. Bau agak busuk sikitlah. Seperti anda dapat lihat di belakang saya ini merupakan antara barangan-barangan perniagaan yang ditinggalkan di tepi kaki lima di hadapan masjid ini. Ia sekaligus mencacatkan pandangan orang ramai, mungkin pelancong juga yang melalui kawasan ini. Merasakan situasi itu sepatutnya tidak berlaku. Rata-rata orang ramai yang ditemui berpendapat pihak berkuasa seharusnya mengambil tindakan tegas. Jangan sesekali bagi muka kepada warga asing kerana dikhuatiri mengundang masalah lain pula. Kena ada lesen untuk menjaga. Di BKL kena ambil tindakan benda ni. Dua tak boleh buka sewenang-wenang je lah. Dengan sukarela ruang mereka-mereka yang warga yang bukan negara Malaysia ni. Ada yang berpendapat penguatkuasaan yang tegas amat penting bagi mengekang masalah ini dari melarat. Jadi kalau macam kes-kes macam ini, sebenarnya bukan tanggungjawab kita sebagai rakyat lah. Kita sebagai rakyat biasa memang tak boleh buat apa pun. Tak ada power. Tapi yang boleh, majlis, Dewan Bandar Raya, Jabatan Kesihatan, dia kena peka dan dia kena strict lah. Semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memberitahu tindakan segera telah dibuat pihak berkuasa sebaik sahaja video berkenaan tular di media sosial. Namun peniaga terbabit telah meninggalkan lokasi perniagaan berhampiran Masjid Al-Bukhari di Jalan Hang Tuah ini. Video 23 saat di media sosial memaparkan peniaga warga asing menjaja makanan seperti di Mumbai, dikerumuni pembeli. Cara penyediaan makanan ini dipertikai warga maya kerana peniaga dilihat tidak peduli mengenai kebersihan. Indeks Kesihatan Mental Belia Malaysia 2023 MyMHI23 yang merupakan indeks kesihatan mental pertama telah mengukur tahap kesihatan mental belia berumur antara 15 hingga 30 tahun di negara ini. Dapatan data menunjukkan kesihatan mental belia di Malaysia berada pada tahap sederhana memuaskan dengan skor 71.91. Kajian itu telah dilakukan ke atas 5,867 responden dari pelbagai kaum di Malaysia. Indeks yang dikeluarkan itu merangkumi 7 domain iaitu gaya hidup, persekitaran, kepribadian individu, pengalaman hidup, sokongan sosial, pengendalian tekanan dan minda sihat serta disokong oleh 28 indikator.
Domain Pengalaman Hidup mencatatkan skor tertinggi 88.51, iaitu berada pada tahap memuaskan, manakala Domain Persekitaran mencatatkan skor terendah 65.46, iaitu berada pada tahap sederhana memuaskan. Daripada kajian ke atas responden itu juga mendapati, masyarakat Bumiputra Sarawak mendapat skor tertinggi iaitu 73.37. Etnik Cina mendapat skor kedua tertinggi diikuti Melayu, Bumiputra Sabah, India, lain-lain dan orang asli adalah terendah iaitu 62.48. Inisiatif ini diterajui Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRES, Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF dengan sokongan daripada pihak berkepentingan berkaitan, dan menerusi data ini juga, KBS boleh melaksanakan program yang lebih berkesan untuk belia berkaitan kesihatan mental. MyMHI23 telah dilancarkan oleh Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh siang tadi di Putrajaya. Turut hadir Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim dan Ketua Pegawai Eksekutif IRES Dr. P. Velapandian. Sejak 4 tahun lalu, misi pemuda ini cukup jelas. Selain membahagikan masa sebagai penuntut tahun akhir Universiti Al-Azhar, Muhammad Nur Hadi Salihuddin menggunakan kesempatan berada di bumi Mesir mengumpul kitab Turat atau kitab tradisi Islam karya ulama Melayu Nusantara. Berdepan pelbagai halangan termasuk pencarian di gudang terbakar, wang simpanannya turut dikorbankan pemuda ini yang sehingga kini sudah mengumpul 200 kitab lama dari tahun 1920-an hingga tahun 1960-an. Kisah beliau kami bawakan dalam segmen Portrait Inspirasi. Berkongsi kepada Buletin TV 9, Muhammad Nur Hadi berkata khazanah berharga ini mula dikumpulkan beliau pada tahun 2020 selepas didorong gurunya. Beliau berkata kebanyakan karya ulama serumpun yang dikumpulnya dicetak Mustafa Al-Halabi yang merupakan syarikat pencetakan dan penjualan buku tertua di Mesir. Bermula dengan membeli 25 buah buku, demi cintanya terhadap peradaban ilmuan Islam, tanggungjawab menjejak kesemua karya berkenaan digalas beliau agar segala usaha ulama terdahulu tidak hilang ditelan zaman. Ujarnya setiap hari hampir 3 jam diperuntukkan beliau untuk melakukan pencarian di stor lama termasuk kawasan gudang terbakar. Sebagai pelajar di sini, nak memasuki stor gudang yang sudah berumur tidaklah begitu mudah, agak sukar. Yang kedua adalah dari segi kesulitan untuk mendapatkan naskah itu sendiri. Ini kerana percetakan Syekh Mustafa Al-Babi Halabi pada sekitar tahun 1970-an berlaku kebakaran di stor ataupun di mesin. Jadi kemungkinan besar beberapa karya ulama Nusantara yang masih berbaki boleh kita katakan terbakar. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah kita diberi peluang, khususnya diri saya, untuk mendapatkan naskah-naskah yang berbaki. Katanya kitab yang sukar diperoleh sebahagian besar ditulis tulisan Jawi dan Aceh, merangkumi pelbagai ilmu Islam mengenai sejarah, tafsir, tajwid, fikah termasuk akidah dan kamus Arab Jawi. Antara koleksi dalam simpanan beliau adalah kamus Idris Al-Marbawi, nukilan tokoh mahal hijrah yang pertama. Antara karya beliau yang saya ingin memiliki tapi alhamdulillah sudah memiliki, iaitu kamus pembendahara ilmu atau dikenali ramai oleh kamus segala ilmu yang dicetak sebanyak 3 juzuk. Pada awalnya saya berjaya temukan juzuk kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 saya berjaya mendapatkan naskah asli untuk juzuk yang pertama. Alhamdulillah. Usaha penuntut kelahiran Taiping Perak ini mengumpul karangan pelbagai ulama Melayu ternyata tidak sia-sia, yang mana kesemua koleksi berkenaan akan dibawa pulang oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIP hujung tahun ini dan akan dipamerkan di Galeri Pusat Penyelidikan MAIP. Saban tahun, kos sara hidup yang meningkat menjadikan masyarakat terbeban dengan kenaikan bulanan perbelanjaan isi rumah.
Prihatin terhadap situasi dihadapi, Nestle Malaysia berhasrat meningkatkan taraf kehidupan rakyat sambil menghulurkan bantuan kewangan kepada 17 badan amal melalui peraduan gaji seumur hidup. Mula diperkenal pada 2020 sewaktu tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, Nestle meneruskan inisiatif menganjurkan peraduan gaji seumur hidup bagi membawa kesan positif kepada masyarakat. It's a challenging economic moment for many families. We know that prices have gone up, so we felt that this was good timing to bring it back. Also, good timing to recognize again all these charities that are doing great support for the community, and again, bringing all Malaysians that opportunity to make their dreams happen. And we thought that, yeah, it was a very exciting opportunity to do it this year. Tambahnya, peraduan yang bakal bermula dari 1 Mei hingga 30 Jun ini menawarkan hadiah bernilai lebih RM4 juta serta sumbangan kepada 17 badan amal yang dipilih oleh peserta akhir peraduan. We always make sure that the charities we collaborate with have an established reputation and credibility, that they have been around for some time. We, for instance, are collaborating also the Malaysian Help Aid Organization that support Palestine and Syrian refugees here in Malaysia. Nestle telah membantu kami untuk distribute groceries kepada sebanyak 5,000 orang underprivileged families dekat Kelantan dan Terengganu. Buat Nestle Malaysia, tahniah dan teruskan menyokong segala usaha NGO-NGO Malaysia, tak kira dalam apa jua bidang. Sesungguhnya kita cuma berada di sini untuk berkhidmat dan memberikan servis yang terbaik kepada rakyat Malaysia yang memerlukan. Untuk maklumat lanjut mengenainya, layari laman Sesawang tertera. Terus dengan perkembangan cuaca esok. Cuaca pagi di kebanyakan negeri di semenanjung tanah air diramalkan bermula cerah, manakala ribut petir menyusul pada sebelah petang dan hujan pada malamnya. Kita mulakan dengan negeri di pantai timur, cuaca bermula cerah dan tiada hujan diramal pada waktu pagi dan malam, diselangi ribut petir di beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman pada waktu petang. Beralih ke utara tanah air, penduduk di Pulau Pinang ditemani sinaran mentari pada waktu pagi dan petang. Pada malamnya pula, tiada hujan diramalkan. Turut berkongsi cuaca sama di Kedah dan Perlis. Di ibu negara, waktu pagi bermula cerah sebaik fajar menyingsing. Bagaimanapun, ribut petir dijangka melanda beberapa tempat pada sebelah petang, disusuli hujan membasahi juga di beberapa tempat pada waktu malam. Sementara itu, di selatan tanah air, sang suria dijangka menerangi bumi Johor pada waktu pagi, disusuli ribut petir dan hujan melanda beberapa tempat pada sebelah petang dan malam. Kita terbang pula ke bumi Kenyalang, penduduk di beberapa tempat bakal menerima hujan pada waktu pagi, disusuli ribut petir melanda beberapa tempat melibatkan kawasan pedalaman pada sebelah petang dan hujan kembali melanda di kawasan sama pada malamnya. Keadaan cuaca negeri di bawah bayu, penduduk di beberapa tempat dijangka menerima hujan pada waktu pagi sehingga malam, disusuli ribut petir pada sebelah petang di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi pastikan anda sentiasa peka dengan sebarang perubahan cuaca. Ingat pesan orang lama, sediakan payung sebelum hujan. Baiklah, sampai di sini perkembangan cuaca. Kekal setia bersama kami. Narik dalam segmen sukan sebentar lagi. Isu tunggakan gaji Kedah Darul Aman akhirnya berjaya diselesaikan. Bertemu kembali. Susulan laporan kami berhubung penemuan seorang pendaki Gunung Luang Hulu Langat Selangor sebentar tadi. Kami memohon maaf atas kesilapan paparan slide grafik. Nama tetera yang sebenar adalah Syahrin Yusmar Mat Yusof, iaitu Ketua Zon 4 Hulu Langat JBPM Selangor.
Kita terus ke laporan sukan. Badan Bebas First Instance Body FIB mengesahkan isu tunggakan gaji yang membelenggu pasukan Kedah Darul Aman KDAFC sudah selesai. Ia sekaligus membolehkan lesen kebangsaan yang diberikan kekal untuk KDA beraksi dalam saingan Liga Super musim 2024-2025. Bagaimanapun, hukuman pemotongan 3 mata dan denda RM50,000 yang dikenakan sebelum ini tetap akan diteruskan. Pengesahan berkenaan dibuat Badan Bebas First Instance Body FIB selepas menyemak ke semua dokumen pembayaran menerusi surat yang bertarikh 18 April 2024 dan ia menyaksikan Kedah Darul Aman KDAFC berjaya melunaskan ke semua tunggakan gaji pemain dan pegawai Liga Super pasukan bawah 23 tahun, bawah 20 tahun dan bawah 18 tahun sebelum tarikh akhir yang ditetapkan pada 20 April 2024 jam 5 petang. Bagaimanapun, terdapat dua pemain yang masih belum mendapat bayaran berikutan kes masih dalam perbicaraan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA dan Majlis Penyelesaian Resolusi Kebangsaan MDRC iaitu Litak dan Jonathan Boreto Dos Reis. Namun kesemua bayaran tunggakan seperti yang diarahkan FIB telah berjaya diselesaikan KDA bagi membolehkan pasukan itu kekal mendapat lesen kebangsaan untuk beraksi dalam Liga Super musim 2024-2025. FIB bagaimanapun mengekalkan hukuman pemotongan 3 mata bagi pertandingan Liga Super musim 2024-2025 dan denda RM50,000 atas kegagalan membuat penyelesaian penuh tunggakan gaji bagi tahun 2023 pada tarikh akhir 30 Mac 2024 sebelum memberikan lanjutan masa sehingga 20 April 2024. Kedah akan memulakan kempen Liga Super musim ini dengan bertemu PDRM pada 11 Mei nanti, diikuti dengan Selangor dan Perak masing-masing pada 18 dan 24 Mei sebelum kalender Liga berehat seketika untuk aksi kelayakan Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 Jun nanti. Pelumba 888 Johor Motorsports Racing JMR Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim dan Jordan Love mempamerkan kebangkitan di hari kedua untuk berada di podium dengan menduduki tempat ketiga siri perlumbaan pusingan akhir Fanatec GT World Challenge Asia kategori Pro-Am. Pada perlumbaan kedua GT World Challenge Asia di Lita Antarabangsa Sepang semalam, Tunku Abu Bakar Sultan Ibrahim bersama gandingannya Jordan Love yang membawa cabaran 888 Johor Motorsports Racing JMR menamatkan saingan di tempat keempat dengan mencatat 1 jam 55 saat selepas melengkapkan 27 pusingan. Bertarung menggunakan jentera Mercedes AMG GT3 Evo, mereka kemudian dinaikkan satu kedudukan susulan pasukan Absolute Racing dipandu Anthony Liu yang berada di tempat ketiga menerima penalti tambahan masa sebanyak 33 saat. Ia sekaligus memperbaiki kedudukan ke-10 yang diraih pada perlumbaan pertama kategori Pro-Am Sabtu lalu. Juara menjadi milik pasukan Origin Motorsports dipandu Lu Wei dan Hyrik Lauren menerusi catatan sejam 27.782 saat. Masih lagi dalam aksi permotoran, perlumbaan Formula 1 kelima musim ini menyaksikan Max Verstappen muncul juara di Grand Prix China yang merupakan kejayaan sulungnya di Lita Antarabangsa Shanghai. Perlumbaan Grand Prix China di Lita Antarabangsa Shanghai kembali diadakan selepas ditangguh sejak 2020 akibat penularan COVID-19. Max Verstappen yang mengekalkan rekod bersih 5 petak utama musim ini tidak mensia-siakan peluang kelebihan awal dimiliki. Pelumba Belanda itu unggul menguasai keseluruhan 56 pusingan sehinggalah berseorangan melintasi garisan pendamat selaku juara. Ia merupakan kejayaan pertama peribadinya di China selain kemenangan keempat Red Bull Racing selepas 5 pusingan. Lando Norris dari McLaren menduduki tempat kedua manakala rakan sepasukan Verstappen Sergio Perez di posisi ketiga. Sekian saja laporan sukan perkembangan antarabangsa selepas ini. Bayi Syahid Sabrin Al-Sakani.
Laporan antarabangsa. Menurut Agensi Kerja dan Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk pelarian Palestin UNRWA, seorang kanak-kanak maut untuk setiap 10 minit di Semenanjung Gaza. Itu yang dapat digambarkan ketika ini. Berikutan serangan menggila pengganas Israel yang terus-menerus dilihat mensasarkan serangan membuta tuli ke atas orang awam Gaza. Paling menyedihkan, sejumlah kanak-kanak juga turut cedera di tengah-tengah serangan berterusan tanpa mengira sasaran. Menurut UNRWA, gencatan senjata segera adalah harapan terakhir yang tinggal untuk menamatkan genosid yang dilakukan pengganas Israel terhadap penduduk Gaza. Tanpa mempedulikan perintah Mahkamah Keadilan Antarabangsa, pengganas Israel meneruskan serangannya ke atas Gaza sehingga mengakibatkan 34,097 warga Palestin maut yang kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Manakala 76,980 lagi cedera sejak perang Israel-Palestin tercetus sejak 7 Oktober tahun lalu. Serangan Israel itu telah mengakibatkan 85% penduduk Gaza kehilangan tempat tinggal selain menghadapi kekurangan makanan, air bersih dan ubat-ubatan yang akut. Sementara 60% daripada infrastruktur di Gaza rosak ataupun musnah. Serangan masih berterusan dan penghantaran bantuan masih tidak mencukupi untuk menangani krisis kemanusiaan itu. Ketua Pejabat Media Gaza Salama Ma'ruf dalam satu kenyataan berkata, sekurang-kurangnya 3,814 truk bantuan kemanusiaan telah memasuki Semenanjung Gaza sejak awal April, kurang daripada apa yang didakwa oleh pentadbiran Amerika Syarikat. Beliau menyeru kumpulan hak asasi manusia dan antarabangsa untuk memberi tekanan kepada pentadbiran Amerika Syarikat, Israel dan semua pihak berkaitan untuk membuka sempadan Rafah dan semua laluan masuk ke Gaza selain membenarkan 1,000 truk bantuan masuk sehari bagi menyelamatkan penduduk di Gaza. Rakyat Palestin dilapor menemui mayat bergelimpangan yang berada di bawah runtuhan dan tanah di Hospital Nasir di Khan Yunis, selatan Semenanjung Gaza semalam. Beberapa minggu selepas tentera pengganas Israel berundur dari kompleks perubatan itu. Perkhidmatan Kecemasan Awam Palestin berkata 60 mayat telah ditemui dari kawasan di hospital itu, meningkatkan lagi jumlah penemuan 210 mayat yang telah digali dari kawasan itu sejak Jumaat lalu. Menurut pegawai tempatan, kebanyakan mayat dikebumikan di kawasan tanah hospital semasa perang oleh saudara mara mangsa serta kaki tangan hospital. Menurut laporan, masih terdapat kira-kira 2,000 orang yang masih hilang di bawah runtuhan di Khan Yunis dan 1,000 orang di kawasan tengah Semenanjung Gaza yang mayatnya tidak dapat dikeluarkan kerana kekurangan peralatan berat dan jentera untuk mengalihkan runtuhan. Tiada sebarang kenyataan segera dikeluarkan tentera pengganas Israel berhubung penemuan mayat-mayat itu. Khan Yunis telah berada di bawah pengebuman pengganas Israel dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Pihak berkuasa kesihatan Palestin berkata lebih 34,000 orang telah terbunuh dalam serangan pengganas Israel. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, tentera pengganas Israel dilapor telah membunuh 48 rakyat Palestin dan mencederakan 79 yang lain di seluruh Semenanjung Gaza. Baiklah, susulan serangan pengganas Israel ke atas Rafah semalam, seorang warga Palestin, Sakar Abdul Al, berkabung atas kematian seluruh keluarganya. Dalam menahan kesedihan, dia sempat menghadiahkan kucupan terakhir sebagai tanda selamat tinggal buat anak bongsunya sebelum menutup kembali beg mayat. Zalam wahad kul mustashirin. Hat li zalam wahad istashir. Fihum kulluhum, illa fiddar wa illa hana. Kulluhum atfal wa nisa. Zai mashafat ayna. يعني أنا المسح الهوية بعد كلها راحت المسحة الزوج وأولاده كلهم. Ibu, isteri dan kesemua lima anaknya terbunuh apabila serangan udara pengganas Israel mensasarkan kediaman mereka di Rafah pada Sabtu lalu. Menurut pegawai kesihatan Palestin, 19 orang terbunuh dalam serangan pengganas Israel yang dilihat lebih bersifat intensif. Menurut seorang lagi mangsa, Muhammad Al-Bihairi, perasaan sedih dan tertekan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata selain tidak mempunyai apa-apa lagi dalam hidup setelah semuanya musnah dalam sekelip mata. Malah anak perempuan serta cucunya masih lagi terperangkap di bawah runtuhan.
Baginya, dunia kini sedang melihat rakyat Palestin dibunuh terang-terangan oleh pengganas Israel tanpa ada apa-apa tindakan konkret daripada badan dunia yang kononnya memperjuangkan hak asasi manusia. Rafah adalah kawasan terakhir di semenanjung Gaza yang tidak dimasuki oleh tentera darat pengganas Israel dalam perang lebih 6 bulan. Pengganas Israel berazam mahu menghapuskan kumpulan pergerakan Hamas yang mentadbir Gaza. Dan ini pula kisah duka mengenai seorang bayi perempuan di Gaza yang selamat dibedah keluar dari rahim ibunya yang terbunuh bersama suami dan anaknya yang lain akibat serangan pengganas Israel di Bandar Rafah yang turut mengobarkan 9 lagi nyawa orang awam. Pegawai kesihatan Palestin berkata, ibu berkenaan maut akibat serangan di 2 buah rumah penduduk termasuk 13 kanak-kanak daripada satu keluarga yang terbunuh di salah sebuah rumah berkenaan. Menurut doktor yang merawat bayi berkenaan, Muhammad Salama, bayi perempuan seberat 1.4 kilogram itu dilahirkan melalui proses pembedahan C-section dan berada dalam keadaan stabil serta beransur pulih. لما خرج الطفل في وضع كان ما بين المتوسط والحرج حاليا بعد تقديم الرعاية الطبية منذ الليل حد الآن يعني خلال الساعات القالفاتة كان الأمر يتحسن تدريجيا حاليا نقدر نقول إنه الوضع مستقر على المتوسط لكن الطفل تحت الرعاية الطبية حيمكث حوالي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع في الحضانة وبعد إن شاء الله نشوف قصة الخروج وين حيخرج هذا الطفل هل للأهل للعم للعمة للخال للجد للجدة هنا تكمل المأساة الكبرى حتى لو عاش هذا الطفل ولد يتيما. Ibu bayi perempuan itu, Sabrin Al-Sakani, telah hamil selama 30 minggu. Bayi berkenaan kemudian diletakkan di dalam inkubator di Hospital Rafah bersama bayi lain dengan perkataan bayi syahid Sabrin Al-Sakani ditulis pada pita di dadanya. Anak perempuan kepada wanita yang terkorban dalam serangan berkenaan, Malak mahu menamakan adiknya itu sebagai Rauh yang bermaksud roh dalam bahasa Arab, kata bapa saudaranya Rami Al-Sheikh. Malak dikatakan gembira kerana adik perempuannya itu lahir ke dunia, namun dia turut terkorban dalam serangan pengganas Israel. Difahamkan bayi perempuan itu akan tinggal selama 3 hingga 4 minggu di hospital berkenaan. Menurut pegawai kesihatan Palestin, 13 kanak-kanak daripada satu keluarga yang terbunuh itu berada di rumah kedua yang musnah dalam serangan pengganas Israel iaitu rumah milik keluarga Abdul Al. Sedikit kelegaan buat penduduk Gaza apabila beberapa buah kedai roti di Bandar Gaza telah beroperasi semula buat kali pertama dalam tempoh 6 bulan dengan bantuan Program Makanan Sedunia WFP Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Selepas beberapa bulan sekatan berterusan pengganas Israel yang menyebabkan Gaza diambang kehancuran dan kebuluran, pihak berkuasa Israel akhirnya akur dengan membenarkan kemasukan bahan makanan ke bandar itu. WFP berkata pihaknya telah menggunakan laluan baru yang diselaraskan untuk menggerakkan bantuan ke utara Gaza, di mana ia telah menghantar bungkusan makanan dan tepung gandum menerusi konvoi. Pengurus kedai roti yang ditemui bersyukur dapat membuka semula premisnya setelah melalui penderitaan selama berbulan-bulan. Selain berharap keadaan di Gaza akan menjadi lebih baik. Ia dikendalikan dengan kerjasama WFP yang membekalkan tepung serta bahan api yang diperlukan untuk beroperasi. Difahamkan penduduk Gaza terpaksa menunggu sekitar 6 hingga 8 jam di dalam barisan untuk mendapatkan bekalan roti. Kira-kira 30 orang, kebanyakannya kanak-kanak, dilapor telah meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan, dehidrasi dan kekurangan bekalan perubatan di hospital di utara Gaza sejak perang meletus pada 7 Oktober tahun lalu. Tiga orang maut manakala dua lagi cedera dalam kebakaran yang berlaku di sebuah loji peralatan elektrik di Bandar Voronezh, Rusia. Loji itu terletak kira-kira 220 km dari sempadan Ukraine. Bagaimanapun, punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 11 hilang manakala puluhan ribu lagi penduduk dipindahkan selepas ribut melanda selatan China di Guangdong.
Menurut laporan media tempatan Xinhua, hujan lebat yang berlaku sejak beberapa hari lalu menyebabkan air sungai melimpah sekaligus dikhuatiri berlaku banjir besar, iaitu bencana yang hanya berlaku kira-kira sekali dalam satu abad. Menurut Pusat Meteorologi Negara, wilayah berhampiran termasuk Fujian, Guizhou dan Guangxi juga dijangka terjejas akibat hujan lebat. Eropah berdepan cuaca panas melampau dan kesan haba sangat kuat akibat perubahan iklim yang dilaporkan terus meningkatkan suhu. Menurut Perkhidmatan Pemantauan Iklim Copernicus Kesatuan Eropah EU dan Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO, keadaan melampau termasuk gelombang haba pada Julai lalu mendorong 41% daripada keseluruhan Eropah Selatan mengalami tekanan haba yang tinggi. Sebahagian daripada Spanyol, Perancis, Itali dan Greece mengalami tekanan haba melampau selama 10 hari pada 2023 dengan suhu melebihi 46 darjah Celsius. Tentera Korea Selatan mendakwa Korea Utara telah melepaskan peluru berpandu balistiknya ke kawasan laut di luar pantai timur negara berkenaan sebagai latihan ketenteraan terbaru mereka pada tahun ini. Ketua Turus Bersama Korea Selatan berkata Korea Utara telah melepaskan peluru berpandu tidak dikenali ke bahagian laut timur negara berkenaan atau dikenali sebagai Laut Jepun. Sementara itu, dalam ciapan di Platform X, Kementerian Pertahanan Jepun turut mengesahkan mengenai pelancaran peluru berpandu berkenaan itu dilakukan daripada Korea Utara. Kumpulan indie terkenal ACAB akan membuat kemunculan semula Jun depan sekaligus mengubat kerinduan peminat selepas 18 tahun menyepi. Bakal menganjurkan This is the ACAB Indie Nostalgic Showcase 2024, kumpulan itu menganggap ia sebagai buah tangan buat peminat setianya yang menyokong mereka selama ini. Menyifatkan showcase itu sebagai momen untuk bernostalgia bersama peminat genre music rock indie, bagi ACAB ia merupakan sesuatu yang tidak harus dilepaskan kerana hanya diadakan satu malam, iaitu pada 1 Jun depan di Auditorium Music Bentley. Band ini juga dikatakan sudah lama menyimpan hasrat untuk bertemu sahabat dan pengikut muzik mereka. The ACAB dianggotai Megat Hafiz, Eddie dan Irfan serta Mono dari The Times. Kumpulan ini berjaya memberi impak kepada persada muzik indie Malaysia dengan muncul di dua buah konsert, iaitu Rock the World pada 2006 serta 2007. Baiklah, terus ikuti kami di aplikasi X, Facebook, TikTok dan YouTube Buletin TV 9 bagi mengetahui perkembangan terkini. Terima kasih kerana kekal dalam Buletin Ratu Perdana Terawal. Lagi informasi, saksikan siaran Buletin Utama tepat jam 8 malam ini di TV 3. Visual bunga sakura mekar pada musim bunga menghiasi Toronto, Canada menutup tirai Buletin TV 9 malam ini. Saya Fan Ali. Dan saya Intan Syazina Suhaimi. Bertemu lagi esok jam 7 malam. Assalamualaikum dan salam hormat.